दूसरा, अब दूसरा। Yo, baby. Yo. Sibuk ke? Tak, tengah lagi sikit. Kenapa? Nak jumpa. Ada story nak share ni. Nak jumpa? Nak share story? Hmm. Story apa? Adalah. Kalau nak tahu, kita jumpa kat bawah eh. Nak jumpa pukul apa ni? Pukul 5 boleh tak? Pukul 5? Tak. Bolehlah. Okay. Bye-bye. Lah, dah tutup. Tak sempat nak pergi salam. Kekasih hati. Dengar tak aku cakap apa ni? Dengar. Okay, aku aku lupa lah, aku kerja. Nanti jumpa lagi ya. Bye. Okay, bye. Yang WhatsApp aku ni. Kak Hawa. Dia hari ni usrah macam biasa ya. Jumpa nanti. Okay. Cantik juga Kak Hawa ni sebenarnya. Kak Hawa. Dia. Cantik juga Kak Hawa ni sebenarnya. Cakap dengan kawan Kak Hawa tadi, nama dia Ahmad. Kak Hawa busy ke? Busy sikit. Kenapa? Tak adalah, dia cakap sikit dengan Kak Hawa. Nak cakap apa eh? Boleh tak kita cakap lepas Kak habis program ni? Jumpa pukul 5 petang ni. Pukul 5? Bolehlah. Bagi. Ya? Kenapa dia yang jumpa kawan? Dia ada masalah kawan ke? Tak, bukan. Sebenarnya tentang perasaan dia. Perasaan apa? Sebenarnya Dia suka Kak Hawa.
Kau pun sayang dia. Suka dia juga. Tak, bukan macam tu. Dia suka dekat Hawa lebih besar orang kawan. Sebab tu dia jumpa dekat Hawa. Dia dah lama pernah bersama ni. Maksud kamu, kamu suka perempuan? Ya. Kamu tahu tak perkara tu salah? Dia tahu. Tapi... tapi... saya nak Kak Hawa tolong saya keluar dari semua ni. Assalamualaikum. Eh, aunty dah habis kelas? Alhamdulillah, dah habis. Eh, aunty tak buat usrah hari ni? Entah, busy hari ni. Oh, busy. Kenapa? Tak adalah, sebelum ni kalau aunty busy pun aunty tetap buat usrah. Aunty ada masalah? Tak ada apa-apa lah. Oh, okey. Kalau aunty ada apa-apa masalah, ceritalah. Mana tahu kot Aina boleh tolong. Okey. Aina nak cerita yang sebenarnya Aina ada masalah dengan anak usrah Aina. 2 minggu lepas dia bagi tahu Aina yang dia suka Aina. Oh, jadi sekarang apa masalahnya? Masalahnya dia tu perempuan. Dia juga suka ke Aina. Perkara tu kan dilaknat oleh Allah SWT. Ana tahu perkara ni dilaknat oleh Allah. Tapi Ana hairan kenapa orang seperti kita pendakwah perlu takut dan lari daripada membantu golongan seperti mereka. Sedangkan niat pada mulanya kita adalah untuk membantu mereka untuk kembali ke jalan Allah. Maksud anti? Maksud Ana kat sini, kita sebagai khalifah tak sepatutnya menghukum mereka sebab tugas menghukum tu bukan tugas kita. Kita sepatutnya membantu mereka membuat pilihan untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi Ana tak kuat untuk hadap semua ni. Ni bukan kemampuan Ana. Itu apa yang anti rasa. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, sesungguhnya Allah tidak akan membebankan seseorang itu melainkan dengan kemampuannya. Allah tu Maha Pengasih lagi penyayang. Dia tidak akan membebankan anti kalau dia tahu anti tak mampu. Ana harap anti akan sentiasa sabar dan tenang menghadapi ujian ni. Masalahnya, Ana dah buntu nak buat apa? Anti perlu banyakkan berdoa. Mohon Allah mudahkan segala urusan anti. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ana yakin Allah akan mudahkan segala urusan anti. Anti jangan mudah menyerah. Ana sebagai sahabat anti ada untuk membantu anti jika anti memerlukan. Terima kasih. Kau minta maaf, aku tak boleh terima perasaan kamu. Tak apa akak, saya faham. Benda ni tak sepatutnya terjadi. Akak akan selalu mendoakan kamu. Akak rasa pintu taubat untuk orang macam saya ni mesti terbuka ke? Mestilah, Allah tak pernah tutup pintu taubat. Betul? Kawa. Ya? Tengok ni. Alhamdulillah.